4 nih. Ini adalah contoh soalan exam ya. Semester lepas, semester lepas. Practical test. Soalan dia kena kira segi empat sama ni, dia punya luas dan juga circumference. Luas maknanya dia punya luas yang ni lah. Okay. Circumference ni yang biru ni, maknanya campurkanlah empat kali ni, kali empat. Dan ada menu sistem di situ. Kalau press number 1 akan calculate dan display area of a square. Kalau press number 2 akan calculate circumference dan display circumference of a square. Ini tinggal lah circumference. Kalau tekan number 3, display programmer punya information. Tekan kosong, dia keluar. Okey, dalam soalan ni dia bagi function declaration dah dibagi. Biasa kita guna sajalah. Okey. Ada 4 ada berapa function ni? 1 2 3 4 5 6. 6 function dia bagi ya. Dan bila kita guna ni maka kita dapat implement 4 jenis function ni. 4 type of function. Apa dia 4 type yang function ni? Ada notas tak? 4 type function yang inilah. Okay, 4 jenis ni. Maknanya ada passing parameter. Ini dalam case ni without passing and without return. With passing, without return. Without passing, with return. Ini ada passing and ada return. So, 4 jenis. Biasa dalam exam ni kita bagi, kalau dapat implement dengan betul, 10, 10, 10, 10. So, 40 markah dalam function saja. Yang lain tu markah kemasan meaningful variable. Total ni meaningful. Nama variable meaningful sebagainya. Output ada markah. Apa yang kita expect. Jadi maknanya yang lain tu kekemasan sebagainya lah. Kalau student guna void and void, walaupun dia siap, kita bagi 10 saja. Walaupun jadi ya. Okey, kita balik soalan tu. Mana soalan dia? Ini. Okey. Jadi dalam kes macam ini senang sebab dia dah bagi, kamu just copy and paste saja. Macam biasa kena buat include stdio.h int main open and close return 0 system pause save Okay, ini basic kan, kita compile. No error, ada error. Invalid. Include saja. Include. Compile and run. Okay. Okay, kalau dia bagi function declaration, sometimes dia sebut sebagai prototype, kamu just copy and paste saja. Declaration letak kat mana?
atas pada main. Okay. Lepas tu kamu compile. Apa ini tinggal? Oh. Sini ya. Compile. Shouldn't be any error lah ya. Okay, ini adalah declaration ya. So, kita kena buat definition dia. Kamu ada definition dia? Dekat bawah pada main, body dia tu. Dan ini kita buang dia punya semicolon, ganti dengan body. Ini pun buang semicolon. Buat body. Buang semicolon. Body. Buang semicolon. Body. Buang semicolon. Body. Okay. Compile. Error. Okay, kita tengok. Selain daripada void, macam case ni dari ada float, ada return. So, kita returnkan sementara ni sebagai testing value float number. Ini pun sama. Double. So, kita kena returnkan double number. Return 0.0. Ini pun return. Return 0.0. Testing value. Ini tak perlu return sebab void. Okay. Yang lain. Okay. Compile and run. Okay. Definition kita belum ada. Belum habis lagi. Kita habiskan. Sini apa? Maknanya function ni bila somebody call. Function call dia. Maka dia akan ambil daripada user scanf dan returnkan. Sebelum guna scanf, we have to declare float. Float num set. Katakan set. Printf enter set of a square. Scanf percent f and percent side return side. Okay, return side. So bila kita call function ni daripada mana daripada menu ke daripada main ke, nanti dia akan scan dan returnkan side. Okay, compile 00 warning ya. Ini macam mana? Ini just calculate area. Apa formula area? Saya rasa saya ada bagi sini. Ini close ya. Ah, ni dia. Area S kali S ya. Side kali side. So, kalikan saja. Side kali. Side. Kali side. Ini formula dia apa? 4 kali S, 4 kali side. 4 kali side. Okey, ini. Ini display. Display untuk area. For side percent 2F the area of a square is percent dot 2f new line. Ni apa? Apa yang diterima ni lah, side dan juga area. Side area. Okay, zero ni. Ini apa? Oh, sama juga. So, ini display circumference pula. Maknanya sama juga ni, tapi ganti dengan circumference. For side circumference of a square is circumference. Ganti dengan circumference.
circumference. Okay, compile, zero error ni. Ini about ni apa? Siapkan sendiri. Okay, kita tak run lagi mana-mana. Okay, so kita biasanya kalau tak ada error baru saya bagi markah. Kalau ada error, compile error, walaupun banyak kita kosongkan je lah. Okay, sebab ni ada menu system, so we have to create a menu function lah. Biasanya menu ni dia punya ni returnnya void. Dia punya passive parameter juga dalam void. Ini declaration. So we have to define kat mana? Kat bawah. Okay, dekat sini kita call a menu. Okay. Okay. Sekarang ni kita concentrate kat menu lah ya. Kita call semua benda tu, function tu dalam dekat menu ya. Okay, sebab function ni nanti akan involve dengan variable site. Dia call, dia akan dapat site, kan? Lepas tu dia akan kira area dan kiasakan berapa. Di sini kita ada variable juga, float. Saya panggil tepi ya. Tepi. Hasil pun dapat double luas, double ukur li, ukur li, lilit. Okay, so variable ini akan terlibat nanti dalam kita punya di sini ya. Dan juga kita ada menu system, so double choice, pilihan. Kita pakai integer 1 2 3 kan. Okay, ini 1 2 3, guraskan F nanti. Okay, kita keluarkan menu ni. Maknanya press number 1. Inilah menu dia ni. Kita buat menu sistem dia ni. Print. Press number 1 to calculate. To calculate. And display area of a square. Okay. Ini yang pertama. Kalau pilihan kedua, ini ganti dengan 2. Ini circumference. Circumference. Okay. 3 apa? Display. Tiga to display di program info. Kalau printf 0, press number 0 to exit from the program. Okay, kita try. Okay. Oh, dua kali ni. Okay. Then kita bagi dia pilihan. Print F, please make a choice. Scan F, percent D integer, and percent choice. Okay, kalau kita compile and run, kita dah boleh dapat choice. Okay, sekiranya if choice yang dia
CHOICE sama dengan 1. Dia akan ambil dan display ya, untuk area. Ambil nilai. Else if choice 2. Di sini pun sama. Dia akan dapatkan dia punya site tu, kemudian dia kira circumference dengan display. Tiga turutan. Yang nombor 1, dia akan ambil site punya area. Apa dia punya site tu, nilai site. Kalau ikut dalam formula ni. Step pertama dapatkan ni. Kemudian step kedua kira. Step ketiga display. Okay. Sini step pertama dapatkan site. Okay. Yang ketiga, else if choice sama dengan kosong. Eh. Dia akan call function apa tu? About programmer lah kan? Ada function about tu. Okay. Kita test tengok. Kalau kosong, okay. About programmer eh. Else, kalau silap, printf guano demo. Kita bagi dia peluang sekali lagi apa? System, kita berhenti sekejap. PAUSE, kemudian call semula di recent, diri. Itu maksud dia. Kalau ada silap, selain daripada call 1, 2, kita bagi peluang lagi. Okay. Tapi di sini kita bagi clear screen lah, supaya dia system, dia call menu ni. CLS. Okay, kalau dia silap, dia clear screen dan display semula. Silap lagi, clear screen, display semula. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau dia pilih 1, maknanya dia akan calculate display area. So, apa yang terlibat sini? Kita dapatkan tepi dia, side dia. Okey. As, dalam kes ni kita ada variable tepi. Okey. So, tepi sama dengan apa? Function apa kita boleh guna? Get side. Okey, tak perlu apa-apa passing parameter. Just kita call. Dan akan returnkan kepada kita sini. So, get side without any passing parameter. Void sini. So, bila kita compile and run ni, pilih 1, dia akan ambil nilai side tu. Okay. Dah masuk. Dah dapat nilai side sini. Sekarang kita boleh kira. Apa formula yang kita boleh guna? Calculate area. Okay, calculate area ni kita kena hantarkan nilai site tu. Dalam kes kita tepi ke sini. Dikira dan returnkan dan sambut di sini. Sambutkan di sini. Kita dah standbykan variable sini luas. Eh. Luas sama dengan formula calculate area. Kita nak hantar apa sini? Tepi. Sebab dalam tepi tu ada nilai site. Okay. So, tepi ni akan, dalam tepi ada nilai tadi, dia hantar ke sini. Okay. Dan dikira dan returnkan hasil dia dibagi kepada luas. Eh. Okay. So, kita dah ada nilai ni. Side dia. Kita dah ada nilai area luas dia. Dan sekarang kita display. Function apa kita boleh guna? Display area. Ni ya. So, function kita boleh guna. Kita hantarkan tepi ke sini. Hantarkan luas ke sini. Betul tak? So, function tu display area. Hantarkan tepi. Akan disambut oleh side dekat bawah. Hantarkan luas. Akan disambut oleh area dekat bawah. Okay. So, kita nampak nilai ni. Kita letak di sini. Okay. Luas. Kita letak di sini. Sebab nilai-nilai tu yang ada dekat situ semua. Tepi akan tenang bola kepada side.
luas akan tendang bola kepada kepada area. Mana dia? Ini. Okey. Dan kerja dia display saja. Okey. So dah siap eh? Kita dah ambil nilai, kita kira dan kita display. Pilihan pertama 2.0 4.00 ya. 2.0 kali 2.0. Formula dia tu. Itu yang pertama. Kalau dia pilih kedua sama juga. Tepi, kita minta nilai dulu. Get side. Kita gunakan variable yang sama sebab dia buat pilihan eh. Salah satu akan digunakan. Sini apa? Ukur lead. Sama dengan apa ni? Calculate circumference. Nak pas ke apa dia? Tepi. Siapa sambut? Side kat bawah. Okey. Kemudian display lah. Sebab lepas dia pas tepi kat bawah tu. Ni ya, dia side akan hantar tepi tadi tolak ke sini. Maknanya tenang bola ke sini. Dia kalikan dan returnkan. Returnkan disambut oleh ukur lilit. Okey. So display circumference. Sini antara apa? Tepi. Siapa sambut? Side kat bawah. Sini antara apa? Ukur lilit disambut oleh circumference kat bawah tu. Okey, dan return semula tanpa apa-apa. Okey, pilihan kedua 2.08 eh. 2.01 kali 4 ni 8 eh. Okey. Siap. Okey, ini pun kita boleh bagi pilihan kepada user. Kalau lepas dia display ni, kita nak dia balik ke menu. Macam dah buat. Kita benda yang sama kita boleh bagi ke dia. Kita call diri sendiri ya. Mana selepas dia displaykan kompres. Dia berhenti sekejap ni. Kemudian dia balik kembali ke menu. Sini pun sama. Selepas dia displaykan area. Dia berhenti sekejap dan display semula menu. Call diri sendiri ya dalam, sebab dia dalam menu. So selepas dia kira okay, kita tekan ini, dia balik semula ke menu tu. Okay. Display circumference dan balik semula ke menu. Kalau 3 kita bagi peluang dia, kerana dia mau silap. 3 display 4. Apa silap? 0, 1, 2, atau 3. 3. Ini display about. Ada tinggal eh? Else eh? Else. If. Kalau choice 0. CH. CHOICE sama dengan 0. Apa ni? Exit eh? Kalau you all boleh buat sendiri function lain untuk call, tapi saya buat simplekan dia by was salam new line. Okay, kalau ditekan kosong dia by was salam. Tekan 3 about information untuk ni. Okey. Tengok contoh yang dia bagi tu. Ada garis ya. Ini dia about ni.
Okay, buat dia boleh permission yourself kat sini. Okay. 3 info 0 exit. Okay. Kalau dia silap, mana dia? Kalau dia silap. Okay. So ada garisan eh. So kita bertambah satu function, buat function garis ni. Mana-mana lah di atas pada main. Void line void. Ini declaration. Lepas tu kita definekan garis kat mana-mana. Definition bawah pada main eh. Body main. So printf buat garisan. New line. Okay, kita letak kat mana? Biasa letak kat atas eh. Dekat menu ni, dia call menu. So, kat mana ni? Selepas dia clear screen, kita buat sini, line. Okay. Lepas tu kat, lepas exit from program ni, kita buat satu line lagi. L-I-N-E. Call function sama. Saya teruskanlah. Sini saya rasa adalah line juga. Okay. Okay. Lepas tu dia exit baris semula. Kalau dia kosong, bayar salam. Ada soalan tak? Tak sampai setengah jam eh. Kena ada exam. Exam satu setengah jam. Kalau selalu buat, kejap je. Okay, saya tengok logik dia. Flow dia macam mana eh. Okey, dalam case yang simple macam ini, dari segi turutan dia, bila dia execute line yang ini, dia akan call ke menu, void, so nothing. Okey, lepas siap nanti dia akan return balik semula ke sini. Okey, maknanya banyaklah benda kat bawah sini. Sekarang saya akan concentrate flow yang dekat bawah ni. Tak muat satu page ni, saya concentrate bawah ni. Okay, saya buat kecil kot. Okay. Kita tengok sini. Oh. Tak muat eh, untuk page. Tak muat untuk page eh. Tak apalah. So nanti kamu buat siapkan ni dan buat new flow sekali. Okay, turutan dulu. Ada soalan tak? Ada soalan? Okay, tak ada.